Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, selamat sore pemirsa Semaruna TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya di sini dalam acara Ngabuburit Online bersama SMA Barunawati. Baik, perkenalkan nama saya Dian, di sini dengan Ustazah Eka. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Dian. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Dian, Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustazah. Alhamdulillah. Baik, tema kita pada hari ini adalah ilmu yang berkah. Ilmunya akan disampaikan oleh Ustazah Eka. Monggo Ustazah. Oh iya, terima kasih Dian atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga puasanya lancar, kemudian aktivitasnya juga lancar, Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini dengan ajaran agama Islam. Tema kita hari ini ilmu yang berkah. Ya, berarti tentang menuntut ilmu. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi menuntut ilmu itu wajib. Wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Mengapa Rasulullah mewajibkannya? Karena dengan menuntut ilmu kita menjadi lebih paham mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak kita ketahui, menjadi tahu akan hal baru yang bisa menjadikan pelajaran untuk hidup kita, seperti itu. Kemudian nih Dian, ada catatan penting pemirsa Semaruna TV juga dicatat bahwa ilmu itu yang pertama dapat memberikan kita cahaya, memberikan kita sebuah penerang sehingga kita tidak akan tersesat, kita akan menemukan jalan terang, jalan yang indah, seperti itu. Kemudian dengan ilmu juga dapat membuka pintu kesuksesan. Jadi ilmu itu merupakan kunci untuk kita meraih kesuksesan, kebahagiaan, entah maupun di dunia maupun di akhirat. Dian pasti ingin bahagia? Pasti. Kalau pengen bahagia, jangan lupa menuntut ilmu. Iya, apalagi buat anak-anak, pemirsa semuanya, masih proses belajar, walaupun saat ini lagi kondisi pandemi, jangan patah semangat. Tetap harus rajin nuntut ilmu. Karena sekarang medianya kan banyak sekali ya Dian ya, bisa melalui Zoom, bisa melalui mana lagi tuh, YouTube. Jadi ilmu itu bisa kita dapatkan dari manapun dan dari siapapun, seperti itu. Kemudian catatan penting ketiga, ilmu itu mengangkat derajat umat manusia. Jadi orang yang berilmu itu pasti Allah akan meninggikan derajatnya. Kenapa ditinggikan? Karena dia tidak malas. Karena dengan ilmu Allah menciptakan sosok manusia itu menjadi lebih berarti, lebih berharga. Coba bayangkan kalau nggak punya ilmu, gimana coba? Mirsa di rumah, gimana kalau nggak ada ilmu? Mau ngapa-ngapain, keliru. Mau ngelakuin A, karena nggak ada ilmunya, jadi serba salah, seperti itu. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi kembalinya ke diri kita. Kita itu untuk meraih keberkahan, mau menuntut ilmu atau tidak, semuanya kembali kepada diri kita. Anak-anak di rumah, pemirsa semuanya, ingin Allah meninggikan derajatnya atau tidak, ingin Allah memberikan cahaya atau tidak, ingin Allah membuka segala
pintu-pintu kesuksesan, pintu-pintu kebahagiaan itu semuanya kembali ke diri kita. Kalau kita malas menuntut ilmu, ya jangan mimpi. Jangan mimpi kita akan menjadi orang hebat. Karena tidak ada orang hebat yang tidak mau menuntut ilmu. Di dunia ini nggak ada orang bodoh, hanya orang yang malas menuntut ilmu. Seperti itu. Gitu mungkin Dian. Ya, baik Ustazah, ya. Sangat jelas. Ini ada pertanyaan Ustazah. Jadi kalau misalkan kita malas, tadi kan ilmu adalah yang sesuatu yang wajib kita tuntut ya. Iya. Kalau kita malas menuntut ilmu gitu bagaimana? Kayak misalkan kita ini di rumah daring, aduh malas gitu. Malas menuntut ilmu. Ya udah, kalau malas menuntut ilmu berarti kita juga enggak mau menjadi orang hebat. Berarti kembalinya ke kita. Kita pengen sukses tapi kita malas-malesan. Ya mimpi aja gitu. Mungkin dia. Jadi Allah akan menutup segala rezeki kita, menutup segala hal-hal baru untuk hidup kita, menutup segala peluang kita menjadi orang yang hebat apabila kita malas menuntut ilmu. Gitu Dian. Dian malas enggak kalau menuntut ilmu? Enggak. Alhamdulillah. Jadi ini ada satu pertanyaan lagi. Ada apa lagi. Apa benar kalau ilmu itu bisa didapatkan di mana aja gitu? Oh iya, betul banget. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, walaupun ini sekarang kita kondisi lagi pandemi, kita antara guru dengan murid terbatas oleh jarak, hanya bisa ketemu di layar kaca, so sweet ya. Iya. Hanya bisa kayak lewat Zoom, Google Meet, apalagi itu. Iya. Macam-macam ya. Medianya ilmu itu banyak banget. Jadi jangan menganggap bahwa ilmu tuh hanya bisa, ah aku kalau ke sekolah aku bakal dapat ilmu. Kalau nggak ke sekolah berarti nggak dapat ilmu. Nah itu keliru. Jadi ilmu bisa kalian dapat dimanapun dan kapanpun. Misalkan contohnya kayak ini kan bulan Ramadan ya, lagi ngabuburit misalnya nih. Kalau kita punya ilmu, kita kalau misalkan ngabuburit itu pasti melakukannya dengan hal-hal yang baik. Andai kalau kita nggak punya ilmu, ngabuburit pasti diisi hal-hal yang nggak jelas, trek-trekan atau apa segala macam kayak gitu. Kemudian ada lagi contohnya kalau ilmu bisa didapat di mana aja tuh, hikmah dari pandemi ini kita orang-orang yang awalnya gaptek nggak tahu, kayak buka internet aja nggak ngerti caranya gimana, lah ada ilmu baru padahal di tengah keterpurukan dari musibah pandemi ini akhirnya ilmu muncul dari manapun sehingga orang belajar buat oh gimana ya caranya pakai Zoom, oh gimana ya caranya buka YouTube, oh caranya bikin video bagaimana untuk belajar ini bagaimana, semua bisa kita dapatkan seperti itu. Kemudian kayak kita ketemu sama orang tua, ketemu sama orang baru, itu juga termasuk kita dapat ilmu loh. Kayak contohnya bagaimana kita berbakti ke orang tua, lah pasti kan ada caranya. Kalau nggak gitu biasanya orang tua menyuruh kayak, nak segera sholat, lah ilmu baru, oh berarti kalau jam segini aku adalah waktunya sholat asar misalnya. Nak siap-siap berbuka, nak bantu ibu. Oh berarti sebagai anak kita dapat ilmu untuk membantu orang tua. Kan bisa jadi birrul walidain, bisa jadi macam-macam. Datangnya ilmu tuh dari manapun dan kapanpun kayak gitu. Di sini pun juga kita berbagi ilmu ya Ustazah ya. Loh iya pasti, iya. Pastinya. Kayak gini anak-anak mungkin yang gak kenal sama Dian atau yang gak kenal sama saya, jadi kenal, oh ilmu baru, kenal sama relasi baru, oh ilmu baru tentang hadis, tentang talabul ilmi, tentang menuntut ilmu, pentingnya ilmu, gitu. Ya, baik Ustazah, ya. Sangat jelas, terima kasih penjelasannya Ustazah. Iya, sama-sama. Baik, sekian penjelasan dari Ustazah Eka dan maupun dari saya, bila ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.